Salam sejahtera. Berita yang menyedihkan hari ini, Agung Raja Permaisuri ucap takziah kepada keluarga dua bekas atlet negara. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billahsyah dan Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mensahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua bekas atlet wanita negara yang meninggal dunia pada Kamis. Mereka adalah bekas pemain skuad bola sepak wanita Kasma Derus dan bekas atlet silat Zaleha Suradi. Al-Sultan Abdullah dan Tuanku Azizah turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Kasma dan Zaleha, selain berharap seluruh keluarga kedua-dua Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan. Sri Paduka Baginda berdoa mendoakan agar ruh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah yang ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Sri Paduka Baginda berdoa amat menghargai dan menyanjung tinggi khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada negara menurut kenyataan Istana Negara yang dimuat naik menerusi Facebook pada Jumaat. Kasmah, 63 tahun yang berasal dari Tambun, Perak, terkenal sebagai pemain sayap kanan pasukan bola sepak wanita kebangsaan semasa era 70-an dan 80-an, terutama pada pertandingan Piala Tun Sharifah Rhodesia yang diibaratkan Piala Malaysia bagi kaum Hawa. Kehebatan Allahyarham bersama pasukan Selangor dan Perak pada ketika itu turut membawanya menyarung jersey Malaysia dalam kejohanan wanita Asia anjuran Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Kasmah turut mewakili skuad wanita kebangsaan pada kejohanan wanita Asia ketiga di Kalkuta, Kerala, India pada 1980 dengan menduduki tempat kelima dalam 5 pusingan awal. Sementara itu, Zaleha yang pernah digelar Dwi Antarabangsa kerana mewakili negara dalam 2 sukan yaitu bola sepak dan silat pernah menyarung jersey skuad bola sepak wanita negara pada kejohanan wanita Asia 1986 di Hong Kong. Allahyarham juga pernah muncul naib juara kelas I 65 kg kejohanan kejuaraan silat dunia di Belanda pada tahun 1990, selain pernah membawa pulang 2 pingat gangsa daripada kejuaraan silat dunia 1982 di Jakarta, Indonesia pada tahun 1987 di Kuala Lumpur. Zaleha juga merupakan seorang yang aktif berpersatuan, terutamanya bersama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKEB dan sentiasa melibatkan diri dalam program anjuran yayasan itu. Al-Fatihah. Bye-bye.